Baik teman-teman sekalian, nah, ini elasticity ini bisa dipakai untuk tiga hal misalnya, ya tiga hal. Misalnya di sini aplikasinya kita lihat tiga hal. Misalnya di pasar gandum, ya gandum misalnya. Ya. Katakanlah di pertanian gandum, ya ditemukan teknologi baru, ya yang mana produktivitas meningkat. Ya, produktivitas pertanian gandum meningkat. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat ya. Kurva suplainya bergeser ke kanan. Ya, katakanlah misalnya beras juga bisa kita katakan ya. Ya, ada bibit unggul misalnya yang tadinya satu hektar ya, 6 ton gabah ya, bisa meningkat jadi 8 ton gabah misalnya. Ya, jadi suplainya bergeser ke kanan ya. Tapi kita ketahui bahwa gandum itu merupakan bahan pokok sama dengan beras, sehingga demandnya permintaannya itu inelastis, ya, inelastis. ya. Sehingga apa yang terjadi, ya, keseimbangan yang lama, ya, yang lama itu S1 dengan demand itu ketemu di harga harganya 3 dolar dan permintaannya 100, ya. Tapi dengan bergesernya ke kanan, kurva suplainya ke kanan akibat penemuan teknologi baru, ya, timbul kesimpangan baru, yaitu harganya turun menjadi dua, ya, dan permintaan dan penawarannya menjadi 110. Di sini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat, ya, bahwa pendapatan petani itu menurun, yaitu yang pertama tiga kali 100, 300, ya, kesimpangan kedua Ya, harga kali kuantiti yaitu harganya dua kuantitinya 110 menjadi 220 ya jadi yang terjadi pendapatan petani menurun jadi ini sesuai dengan dengan tabel ini ya oleh karena dia inelastis ya dengan menurunkan harga dari tiga menjadi dua ya. pendapatan total penuhnya menjadi juga turun ya jadi teman-teman sekalian, itu kita bisa lihat kejadian-kejadian di sekitar kita ya. Nah, ini misalnya input daripada minyak ya, input daripada minyak ya, pas supply minyak ya, kita tahu kalau dalam short run ya, semuanya inelastis. Supply-nya inelastis, demand-nya inelastis ya. Akibat pengurangan pasokan ya, di pasar akibatnya suplainya menjadi bergeser ke kiri. Ya, timbul kesiman baru yaitu harganya naik. Ya, tentu kuantitinya juga turun. Ya. Tapi secara long run, ya, secara long run dia akan suplainya menjadi elastis dan demandnya juga menjadi elastis. Ya. Di sini anda bisa lihat ya, di dalam short run ya, perubahan harganya sangat drastis naiknya sangat tinggi ya dari p1 p2 yang di gambar sebelah kiri ya sedangkan kalau long run tarifan harganya naik tapi naiknya tidak terlalu drastis ya jadi teman-teman sekalian kita bisa tahu seperti kejadian baru-baru ini ya harga minyak di dunia itu harga dunia itu melonjak tinggi sekali ya kemudian akan menurun ini dijelaskan dengan ekonomi baik, teman-teman sekalian. Ya, kita bisa coba lihat lagi. Ya, berikutnya yang ketiga ini mungkin menarik, ya. Mungkin menarik yang ketiga ini mengenai obat-obat terlarang. Ya, obat-obat terlarang ada dua cara, ya. Pendekatan di untuk obat-obat terlarang ini, yang pertama ada larangan, ya. Jadi, ada larangan, ya. Kita lihat yang sebelah kiri, ya. Kalau ada larangan, perketat segala macam ya. Suplainya ke kiri. Ya, suplainya akan bergeser ke kiri, ya. Akibatnya ya harganya akan naik. Ya, harganya akan naik. Tapi oleh karena itu obat-obat terlarang itu dimannya inelastis, ya. Anda bisa lihat ya. Yang terjadi ya pengeluaran juga meningkat ya pengeluaran juga meningkat ya anda bisa lihat uh, segi empat P1 dengan Q1 dengan P2 dan Q2 ya P2 dengan Q2 ya pendapatan bandar maksudnya mungkin ya akan nah, bandar menjadi meningkat ya itu kalau cara pelarangan yang keras ya tapi anda bisa lihat sebelah kanan ya sebelah kanan anda bisa lihat ya dengan cara edukasi. Anda memberi edukasi kepada masyarakat, ya, tapi edukasi yang fokus, yang benar-benar. Ya. Apa yang terjadi? Masyarakat menjadi terdidik, ya. ya. Kurva dimannya akan bergeser ke kiri. Ya. Kurva akan bergeser. Akibatnya apa? Kurva dimannya bergeser kiri. Harganya menjadi turun dan kuantitinya juga menjadi turun drastis. Ya. Jadi Anda bisa menyarankan kepada penegak hukum ya kira-kira untuk mengatasi obat-obat terlarang ya, atau narkotika ya, ya berilah edukasi kampanye-kampanye di TV, di koran dan segala macam ya oleh karena itu lebih manjur ya, dan lebih mengenal, lebih bermanfaat ya mendidik masyarakat ya sehingga dua-dua instrumen ini bisa anda digunakan. Jadi jangan hanya satu saja, jangan larangan saja, jangan sebelah kiri saja. Tapi sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi utamanya yang paling efektif adalah yang sebelah kanan yaitu edukasi. Sekian untuk sesi ini sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih.